ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقرابتنا ودلهم على الدعين وصول الفقراء عليهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وبلادنا الله يعلي درجاتهم في الجنه ويعين علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره وعلى كل من هو مثل خصوصا الى حضره النبي الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عند كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Di antara sifat yang wajib bagi kita Allah Ta'ala yang fardu ain bagi kita muslim dan muslimah meyakinkannya yaitu hayyun, artinya yang senantiasa hidup. Hidupnya itu tidak ada yang menyamainya. Jadi bukan hidup seperti makhluk mempunyai ruh, bernapas. Kata-kata itu kata bisa sasak bainak kada juga itu belain tadi pemuda dari nama lain-lain. Kalau orang bisi batu nang lain daripada nang lain, gembira hatinya luar biasa, stupin tangan nang lainnya, pembagusnya pulang lebih gembira lagi hati nang ampunnya itu. Nah, kalau orang bisi kawan guru lain guru ini daripada yang lain-lain, hati gembira. Nah, baik rupa orang tambah gembira. Kada sing matian orang bambah hendak mati hidup pulang. Bah sudah koma, koma pulang, bangun pulang. Burung itu, si muridnya itu gembiranya luar biasa. Bisi guru nang awet hidup, panjang umur. Apalagi bisi Allah Ta'ala, keelokannya luar biasa, kealimannya luar biasa, kejagawannya luar biasa, kasugihannya dan pemurahnya di luar daripada lain-lain. Diperuntukkan kesugihannya ini tugas dan makhluknya, bukan untuknya. Jadi kehadap sifat apik. Teman itu, kalau pembah ada hujan, Tuhan apik dia. Kalau bari hujan, ya. Banyak hujan siang malam, Tuhan boros dia. Kada adalah. Siapa nak kaya itu hidup terus-terusan, ada pernah mati, menyenangkan terus ke hati kita, mengampunnya siapa? Kita mengampunnya. Dalil Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Bersamaan bisi Tuhan itu. Apabila bersamaan, kita jangan berhirian. Nang biasa orang bersamaan bisi laki bahagirian dalam lawan baca cemburuan itu nang biasa. Kecuali wali Allah Ta'ala, kada ada lagi cemburu, kada ada lagi nang rasa memiliki sendiri. Tapi kalau balam makam wali rasa inya nang ampunnya serumunan, nah itu
apabila giliran lain merangut, giliran inya mengalakak ketawa. Apabila nang giliran inya nang lain pindah bepara, anak mengurut, cemburu. Cemburu itu dua macam. Ada nang kalimpatan sayang, ngarannya limpat. Apabila limpat itu kada bagus. Ada juga nang kada cemburu sama sekali, ini ngarannya kada sayang lalu. Undap kada bagus juga. La ladzah fi har wa la ladzah fi barid, khairul umur awsatuha. Kepanasan tak ulur-ulur kita menginum, kedinginan menggatar menginum, nang paling bagus seluruh perkara nang sedang. Hangat panas, hangat ngilu-ngilu lintur-lintur. Ngilu-ngilu kuku. Nah itu. Kesugihan banget. Kada bagus juga. Sombong kena. Ganda innal insan layadgha arra'ahu istaghna. Kesugihan banget. Kada mau lagi kena disindir. Banyak disindir. Lalu. Napa bahasa orang? Napa orang itu nang menganggap karena sindir itu menganggap. Ada lagi bahasnya yang menganggap nabi sallallahu alaihi wasallam. Hah? Tersinggung ujar guru usuf. Guru usuf ini mengarangnya pak. Tadi ulun tadi bingung siap imami sembahyang tadi orang mayat. Guru usuf bahaya. Mana? Lagunya lagu mursyabsi. Kalla innal insana layabgha arrahu istaghna. Manusia apabila memandang dirinya sangat kaya, pasti menjadi orang yang zalim sebenarnya. Kalau zalim itu ada dua, ada nang zalim biasa, ada nang labih zalim. Kayak pemerintah, ada nang sedang aja zalimnya, ada nang liwar. Liwar zalimnya. Kekayaan Kalimantan, orang Kalimantan disuruhnya begawi, inya bahubungan gawian itu lawan pulang luar negeri, hasilnya diambil oleh inya dan pulang luar negeri itu. Lamun orang yang di daerah sini atau di provinsi sini hanya tambah balaka. Itu ngarannya gubernur nang sangat zalim. Kita sembahyang aja doakan mudah-mudahan lekas mati sifatnya itu. Sifatnya yang mati, jangan ulangnya. Mengaji kada umpat, menyiksa pulang lawan rakyat. Sangat zalim. Batu bara misalnya rakyat kada kawa lagi nak menjual, mbah inya jual terus, antar inya ampun setrek. Lah taala jua mulah. Kaya kan diberi kesempatan rakyat untuk berinak mencari nafkah. Padahal rakyat bayar zakat dan jakpak. Tahu jakpa? Ya sudah tahu aja yang haram itu. Mukus atau pajak dosa besar. Siapa membayar berdosa, siapa menerima sama. Asal ulun menyampaikan aja, orang Islam panglah. Lamun orang kafir, kalau kada bayar pajak berdosa.
Kalau dia bayar, rasa tersiksa. Bunda saya menyampaikan aja, pernah lain-lain guru-guru pina sunyi, pina konyucat, bahasa baik, takutan beratan memadahkan nang haram tuh. Sampai akan nang haram-haram juga, nang halal-halal juga, asal orang tahu, menurang membunuh pang, itu punya habis umur mati. Punya umur kada habis, nang anak membunuh terdulu. Jiun. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut lawan makhluk. Takut lawan unda aja. Ujar Tuhan. Allah tu orang rusung aja. Bunyi bahagia. Kami ini apa? Bajual amas, tangkap curi, julung kanan. Kada boleh berutangan. Sama ada amas di utas atau di barang lain, wajib bayarnya kontan. Haram dan kada sah jual belinya. Tamakan nang haram masuk neraka berataan, serumahan dan nang dibaliinya hasil dari dagangan as nang berutangan itu, baik amas nang murni maupun amas nang dicampur di dagangan utas galang dan lain-lainnya. Mudahan nang badagang-dagang nih datangan hari ini supaya tahu hukumnya itu batal jual belinya dan haram hasilnya. Kadada kata-kata aku jual barang ini sekian lawan ikam, aku tukar sekian lawan ikam, maka haram barang itu dipakai, dimakan, diminum, dan haram diterima duit itu untuk dimakan, diminum dan sebagainya, karena tidak berakad. Innamal bay'u 'an taradin, jual beli itu dengan ridha, ridha hati. Artinya dua-duanya ridha. Ridha adalah dalam hati, buktinya dimuntung yaitu keluar akad. Akad jual beli. Mudahan nang bajual-jualan ini mendengar hari ini supaya ba'akad jual beli. Jangan harganya bertulis sudah 1 juta, unjuk duit 1 juta, ambil barangnya, terima kasih, kembali. Ada kah di kitab fikih akad itu terima kasih dan kembali? Ada. Jadi banyak umat Rasulullah yang menyakitakan ke hati Nabi, berusaha berdagang menyakitakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama lawan menyapui muha Nabi dengan tahi, Nabi sudah menyampaikan nang halal dan nang haram. Kenapa nang haramnya dilanggarnya? Bertaubat sudah yang dahulu-dahulu nang kesalah, mulai sekarang kada membuliki lagi, bebujur-bujur. Kasihan diri masuk neraka, bini masuk neraka, anak masuk neraka, dan siapa nang dibarinya nang haram itu masuk neraka. Pagawai apabila korupsi, maka dipakainya duit nang korupsi itu ditukarkan ke pakaian. Selama inya memakai pakaian itu, ibadahnya hilang. Jadi tidak ada soleh amalnya, hanya amal belaka, bukan soleh. Yang selamat itu amilus solihah, amila amalan solihah. Kalau tidak solihah, tidak diterima. Apalagi apabila dimakan jadi darah daging, diminum jadi darah daging,
maka neraka jahanam wadahnya selain daripada ibadatnya nol. Samalaman sembahyang uyuh nang didapat kalap mata. Saban hari puasa lapar dan dahaga dapatnya karena bakas hasil korupsi tadi. Kalau dibariakan non bini, bininya neraka juga. Temakan terpakai terminum. Anaknya itu juga. Ada guru dibari guru 10 juta bakas korupsi, gurunya menerima juga 4 juta masuk neraka. Naranya guru nang jadi murid pegawai. Pegawai gurunya, murid jadi guru jadi muridnya. Kalau diulah bangunan sekolahan dan masjid tidak diberi pahala ibadah di dalam masjid itu atau sekolahan itu, tidak ada nang alim mempunyai berkat ilmunya kalau sekolahannya dibangun dari harta yang haram. Waspadalah kepada orang-orang yang mu'allaf, yang sugih masuk Islam maulahkan sekolahan sebuah agama padahal hartanya adalah haram. Beumuran gurunya mengajar di situ terima harta yang haram gaji. Muridnya mengajar di situ kada dengan berkat. Lamun alim alim aja tapi kada berkat. Ilmunya diberi, berkatnya ditarik. Talabul halali fariyadatun ala kulli muslim wa muslimah. Mencari-cari, mentaliti nang halal itu perduain bagi setiap manusia nang Islam dan kafir, dapat dan bini-bini nang Islam, laki-laki bini-bini. Banyak kesalahan-kesalahan umat Rasulullah sekarang. Nang kasihan Nabi menangis di kubur. Coba yang menikam dibukakan hijab, melihat keadaan Nabi di kubur sekarang, ikam menangis bareng. Kasihan sirin Mbak Ingoy dalam kubur, melihat umatnya ini sudah banyak nang melanggar peraturan-peraturan. Orang-orang Yahudi mentaliti untuk merusak umat Nabi Muhammad dan Islam. Mereka mengambil judul ayat Quran wal asri innal insan lafi khusrin. Manusia samunyaan masuk neraka rugi nih. Sangsara di dunia, sangsara di akhirat. Itu khusrin. Illal ladina amanu, kecuali mereka yang ada imannya. Wa amilu sholihat, dibuktikan iman itu dengan amal soleh. Itu arti wa amilu wa bukti itu iman amalnya soleh. Mereka meneliti, oh begini pangnet. Lalu mereka berusaha dengan sekeras tenaga dan pikiran dan macam-macam supaya tidak beriman lagi manusia yang beriman dan tidak lagi amalnya menjadi soleh, supaya rugi mereka itu nang beriman dari dalam amal soleh rugi. Kenapa? Karena mereka itu merasa dirinya rugi, hendak membawai orang Islam rugi juga. Jadi inya ini bakang tanya supaya banyak bisi pengikut yang masuk neraka. Inna ayyadu hizbahu yakunu min ashabis sa'ir. Lalu macam-macam dibari inya, diseberkannya duit-duit gratis dan lain-lain. Dan nata-nata duit itu haram. Duit haram diutangakannya lawan negara yang mayoritas Islam. Jadi orang Islam yang mayoritas di situ tak pakai duit yang haram.
sebab pinjam-pinjamnya. Tak injam duit yang haram, lalu iman kita rusak, amal kita tidak saleh lagi, menjadi ulang nang sama-sama lawan mereka nang minjami tadi masuk neraka. Kalau kada waspada umat Rasulullah nang Islam, kasihan Nabi Muhammad wayahini kempeng parut dalam kubur karena sering khawatir benar umat ini. Allah, Allah, Allah. Mereka memproduk segala macam produk, artinya menguasai segala usaha. Macam-macam makanan, minuman, pakaian, maksudnya pakaian itu kain, kain keluaran Yahudi. Amerika itu ya Yahudi, Yahudi ya Amerika. Cina itu kafir, Jepang bangsa anaknya. Kalau pakaian itu kainnya dari mereka, mereka itu usahanya di harta yang haram, kita yang menukar kain itu, selama itu ibadah kita bukan soleh, iman kita hilang. Halus jalan mereka. Nang kerusakan kita, mereka tahu, kita kada sadar. Nang sadar itu orang nang mahfud, nang dijaga oleh Allah Ta'ala. Supaya dijaga Allah Ta'ala, yaitu kita harus membantu akan waliullah. Apabila membantu wali, dijaga oleh Allah. Walinya dijaga, nang membantu pun dijaga. Coba lihat, presiden itu kan dijaga, nang tukang sesapuakannya rumah presiden kan dijaga juga oleh apa? Nang bebarek habang loni jawa neta, nang kapah sus tanah mengunyi. Padahal ini tukang sesapu istana ya, dijaga juga guring yang dijaga, mengaruh banget guring tukang sesapu. Makan gancang pada raja. Nya besapu bang uyo. Menduduk kerja, tapi lapar. Tuh contoh. Ini nang dikawali, nang diparaki orang ahli dunia. Wali Allah Ta'ala setahun sekali berdapat. Macam apa hendak dapat pemeliharaan Allah. Siang malam bakawan orang nang ahli dunia, bakawan wali setahun sekali, baik diomun setahun sekali, bahari ziarah kalampayan tak hari raya dua kali kalau setahun, dua kali jam kalampayan baik itu kan dan yang lagi. Nang didapati siang malam, siang malam, siang malam orang ahli duit semuanya, macam apa hendak mahfuz di padihara Allah. Walaysa yanfa'u khutbu zaman da khalalin fil i'tiqad wala man la yuwasihi. Orang yang ragu atas kewalian seorang wali tidak mendapat berkatnya dunia walau bininya. Nang kedua, nang kada dapat berkat, siapa nang kada menulungi akan wali, kada menulungi. Seakan kan wali itu lulu gua-gua nyer Cina, Cina juga lulu gua-gua nyer toke, nyawa-nyawa unda-unda. Apalah sudah menulungi kada, membarati pulang lawan wali Allah. Membarati pulang, orang maentengakan kagamun mauyuhakan. Waliullah Ta'ala itu karamatnya Tuhan mengatakan dalam Quran,
Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Semua wali, bini-bini, laki-laki, anak-anak, orang tua, tidak ada takut selain Allah. Dan kada bisa duka cita. Munnya bisa juga sakit hati lain toh. Dua tandanya sudah. Nah ini kan di dalam hatinya, dalam hati. Alladzina amanu, mereka makrifatnya bujur, imannya bujur. Lamun ilmu nang dipakainya, nang dilajarakannya itu sesat, itu bukan wali. Kalau ada yang mendengarkan wali udin dia, tapi ilmunya ilmu sebukok, itu bukan wali, itu wali setan. Murid-muridnya nang umpat geruk inya, apabila diberi nasihat, jawaban satu. Kenapa? Siapa menantang kita, itu mendiriakan, meninggikan derajat kita. Maka jawaban meninggikan derajat itu malah menambah sombong dan ujuknya. Orang nang tinggi derajat itu nang bujur. Kalau nang salah itu kan tinggi derajat, bang, dosa ganal. Mengaku pulang, ada salah. Timbulan di Martapura sudah nang ganjil-ganjil timbulan sudah. Nang mambesminya, kadang waninya. Coba saya ikung berdua masuk di gerupnya itu dulu untuk mendetik. Biar hancur daripada orang macam-macam supaya tahu bujur di mana letak kesalahannya. Bukan mencari kesalahan, kada. Cuma kita mencari kebenaran apabila nyata salahnya, nah langsung diumumkan dengan masyarakat, jangan lagi baparak lawan bubuhan itu. Tapi tetap di hati kita berataan fariqun fil jannah wa fariqun fissa'in mudadrabin bina dalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Ada golongan mencegar neraka, itu ngarannya geruk neraka. Ada geruk surga, ada geruk nang neraka kada, surga kada, ngarannya munafik. Ya kan mengaji di sekumpul umpat dua, tapi kena lawan geruk nang sasat tadi umpat dua. Jadi dipadakan sasat kada kawa, padakan bujur kada kawa. Itu ngarannya munafik. Munafik ini innal munafikin fi dzarqil asfali minan nar. Neraka nang paling di bawah lebih jahat daripada kafir. Karena kafir itu terang-terangan salahnya, tapi kalau nang ini ngalih ditanggung. Ulun sudah menyampaikan bahwa kalau bujur burul waliyur rahman pertama la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu, bujur ma'rifatnya wa kanu yattaqun, nang halal digawinya, nang haram dijauhinya, sah digawinya, batal dijauhinya. Takwa kepada Allah, ini ilmunya aja sudah sasar. Sumbah yang kada, bini-bini laki-laki kada berbetalan lagi, dan sebagainya. Sedangkan nang ilmu bujur pun, guru supaya kada boleh kita mengajar, kacawali ada resep daripada guru, artinya ada SIM daripada guru. Guru nang mau nyuruh, ada tulisan gurunya, mau mengajar. Namun guru kada menyuruh dalam tulisan itu, jangan wani mengajar, jangan wani. Sebab itu sama lawan menjalankan motor, kada ada rabuis, kada ada SIM-nya. Sampailah tujuan, kada sampai. Apabila kada dibarinya itu, bisalah nyopir. Kada bisa, nang dibari itu nang bisa menyopir udah. Masa polisi membari orang nang belum bisa nyopir SIM-nya itu. Allah merujuk orang mana, lawan pun kayu merujuk.
bebawaan lawan murid nang banyaknya nih, semuanya ancur masuk neraka, an bahaya nih kan neraka. Apalagi berjual pulang, nah aku bepaluh jadi bergambar dan berusaha kumpul tanda ilmu kubujur. Dijual pulang. Payu. Ini samunyaannya annahun anil munkar wal hafidhun li hududillah. Jadi orang Yahudi itu dipimpin oleh iblis. Iblis itu kadang mau masuk surga neraka seromonannya hendak bawaan saling banyakan. Nabi Adam hendak dibawainya, tapi Nabi Adam dipelihara Tuhan. Anak cucunya yang dibawainya. Makanya membawa ini merayu dari hadapan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Supaya mau empat lawan inya masuk neraka. Nang sasak-sasak itu. Nang supaya iman hilang, amal kada soleh lagi. Bahati-hatilah umat Rasulullah. Ingat akan Nabi kempeng parut babanyuan mata. Gara-gara kita ini Nabi bilang kada memakai aturan lagi. Ya kama ajar kada beraturan. Aturan ma'ajar itu ada sim. Nabi Muhammad itu simnya ya ayyuhal muddatsir. Nabi itu luar biasa ilmunya, akhlaknya, amalnya. Ya tasidin bersembunyi dengan selimut. Kada mau menghadap masyarakat jadi guru dan sebagainya. Hanya timbul ayat, sesudah timbul ayat. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Baru Nabi Muhammad SAW keluar melajarkan nang disuruh Tuhan tadi. Ini baluman tamat sekolah atau tamat jua guru pada menyuruh dengan tulisan tangan sidin tekenan sidin ma'ajar bawani-wani jadi guru melajari masyarakat. Kalajuan ngarannya itu kalajuan menjalankan. Kada berkat lalu apalagi di daerah nang guru seorang mencungkong mengajar di sana, seorang mengajar juga manduai lawan guru. Coba buka di dalam kitab Baikuniyah, syarah Baikuniyah. Nang dikarang oleh Syekh Hasan Muhammad Masyar. Tandanya murid nang bujur kada boleh mengajar di daerah nang guru mengajar. Kalau guru mengajar, guru aja sudah, seorang jangan lagi. Guru sama menjalin diri kada bani ganti akan. Nah itu adab kemarinnya. Memang aturan sudah kayak itu. Jangan menduai. Awas padalah tarik masalah-masalah terhadap gangguan iblis melewat Yahudi tarik. Dan masalah berusaha, jangan kada berakar. Modal jangan berinjam lawan nang haram. Kalau ikam meminjam modal dari tempat nang haram, maka kasihan masuk neraka serumahan. Namun modalnya haram, keuntungannya haram juga. Ya banyak bahwa ini umat Nabi Muhammad nang Islam nih kahandakan berusaha mencari modal nang seberapa nang nyaman sekahandak, padahal mengambilnya daripada rumah atau tempat nang nyata-nyata maksiat. Sayangi iman, sayangi Islam.
kayak apa Rasulullah itu dalam kuburnya, ya Allah. Sidin kan azizun alai ma'amitum harisun alaikum ra'ufun pulang rahimun bil mu'minin, ya kan? Sedangkan cucu sidin aja yang ditugaskan melajari sesedikit sudah ada karuan makan kalau karuan guring. Melihat keadaan masyarakat yang di sekitarnya aja bukan seluruhnya, apalagi Rasulullahnya. Seapa adamu, apa cucu Rasulullah nang dudin ini kasih sayangnya lawan umat, seapa ada? Kalau Nabi Muhammad itu sempurna sayangnya lawan umat, nang disayang ini nih tacabur sampai apa hati namanya hanya cucunya. Nabi menyuruh jadilah orang alim. Kada berpikir-pikir jadi orang alim. Awam ta'aliman bakitab, kada berpikir-pikir nukar kitab. Awam mustami'an atau mendengar raja, kada jadi guru dan kada berkitab. Awam muhibban menolongi, membantu. Kapolresnya membantu bidang keamanan. Kepala Kodim ini hadir dua-duanya, membantu bidang keamanan, membawa anak buahnya tuh dibagi di mana-mana waktu pengajian. Pakaian kayak pondokan juga, padahal itu orang anggota Kodim dan anggota polisi. Nah, sipur yang ahli bertempur datang, komandannya lombak buahnya, tetapi pakaian kayak buru sok jiwa pada pinan durang, menjagakan keamanan di majelis. Sikat garu umpat jiwa datang, menjagakan kalau ada maling. Garu sikat gampang. Bujur-bujur tauhidnya garu sikatnya, jangan kawal disikat juga. Peguruan di mesami, ini guru nak lalu kalau diberi jalan. Assalamualaikum ya guru, merangut. Sekali jawabannya, di dalam tugas. Nah rupanya dalam tugas kan boleh masuk, kada boleh mesam. Biar peguruan yang mesami juga. Kalau benar aja Pak. Isuk suruh sikat keempatnya datang. Isuk ada arba Pak. Empat tuh kita ke rumah sakit. Kalau pindah guru di apa payah orang di sikatnya. Kasian aja garu sikat 21 motor. Motornya diderudut. Nasib. Harayan yang meminjam duit lawan Yahudi tadi, motornya harap-harap BMW. Minjam duitnya lawan Yahudi. Dan umat Nabi juga kan itu. Itu yang menyapui muha Nabi lontahi, ya kayak itu kan. Islam topeng. Kada memakai peraturan Islam. Tuhan bersifat hidup terus-terusan, cuma imunnya ya kebini-bini adalah bisi laki kada sing matian nangkai mampet tertawanya sampai kilum babinian itu ya tertawa aja kayak mampai ya orang kilum tertawa aku pada rawat sama mamam apa menjontohkan aku kada kilum lagi tertawanya orang kilum itu nangkai mampet mungkin kayak ini sepak. Kenapa datu bini anak papian tertawa? Karena datu ikan laki-laki ini kasih matian git inyaknya. Oh, imun datu bini. Itu bini-bini aja telah. Ini orang laki-laki berakal, beriman,
bisi Tuhan nang kada sing matian, kenapa jadi sakit hati? Kenapa jadi sedih? Kenapa jadi pusing? Hanyar sebutin hayyun aja sudah membesmi kekusangan kita, sudah meningkatkan kegembiraan kita. Semestinya cuma kesalahannya beuntung betuahe. Kawal kita siang malam tasalah mencarinya. Luput kawal kita luput, lamunnya kena kawal kita meningkat keimanan kita ini. Al-mar'u 'ala dini khalilah falyanzur ahadukum man khalil. Semua dalilnya Quran dan hadis. Kada kaluar. Daripada bakawan nang kada kaluar siang malam baik sorongan. Mustahil yang mati dalilnya yaitu dalil sifat hayat. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dalil nasmana. Macam apa supaya sempurna makrifat kita, iman kita? Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa senantiasa banyak tawakkalnya pada Allah Ta'ala, yakni menyerahkan dirinya itu serahkan, menyerahkan itu salah menulis, menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dirinya masing-masing diserahkan kepada Allah Ta'ala. Masing-masing ya kan di rumah tuh berlima, kalima-limanya menyerahkan diri kepada Allah. Si anak menyerahkan dirinya, termasuk aja makan, minum dan semuanya, inya basaralon Allah. Jangan si anak batawakal kepada abah. Si bini tawakal kepada Allah. Jangan tawakal lawan laki. Kada sedikit umat Nabi Muhammad tak. Selama laki unda ada, unda nyaman hidup. Ada sedikit umat Nabi Muhammad, selama abah unda hidup, unda nyaman aja, baus anoid, makan, minum dan sebagainya. Nang diulahnya Tuhan itu siapa? Laki dan abah. Kalau orang nang harap tak bos kadang-kadangnya kan? Di bawahnya kenapa? Di bawah bos. Pegawainya kan harapnya, bawahannya tak. Karyawan, ya toh, karyawan. Aku anggap nyambat nampak jawan, kejiwan, tapi kejiwan. Karyawan, coba lihat. Selama bos unda masih jalan usahanya, ujar karyawan, maka kita ketawaan aja. Tapi kalau sudah bos parah bulan 12, utang di bangkrut kada kombayari, si karyawan ini masing-masing hendak buka dulu. Karena bos nang ganal parut dijadikannya Allah. Kada sedikit umat Muhammad nang Islam itu batuhan bos. Begantung hati lawan makhluk. Nah inilah nang dijalankan Nabi supaya masing-masing hilang di hati bergantung lawan makhluk. Usaha Nabi nih menghilangkan, jangan ada bergantung lawan makhluk. Berhasil 23 tahun, lalu mati Nabi, berubah makhluk, berubah sudah. Lima meninggal Nabi, wafat Nabi, berubah sudah. Ayat turun, apa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum, ada nang batafir. Nabi kada lagi bikin nang batafir. Apa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Itu di zaman Nabi tak, apalagi wajah ini. Munsulan nang tuhannya di rumah tu mati,
lain nam sudah anak buahnya yang anum-anum itu daur sudah. Urusan apa tawakal? Seluruh perkara nang biasa tawakal itu kita mendengarlah urusan rezeki jawa. Padahal kada samuyannya. Kalau membaca Yasin kita tawakalnya lawan Allah. Jangan minta membaca Yasin yakin unda ari di selamat. Ujar Yasin unda kada kawan ngomongin nyawa. Yasin wal Qur'anil Hakim itu cuma tawassul wasilah. Matinya kita kan ya Allah ulun minta lawan. Nah, kada sedikit kurang menang. Oleh sebab itu maksudnya membaca Yasin 40 hari itu kada kabul karena nang membacanya kada alim. Syirik nang membaca lagi. Ini tugas Nabi Muhammad bu'istu mu'alliman, aku mendidik malajari mulai di dalam sampai di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولك الذهب بركاته معنا. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولك الذهب بركاته معنا. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولك الذهب بركاته معنا. اللهم اجعلنا وذريتنا من العلماء العاملين بعلمهم واحشرنا في زمرتهم من غير سرقة عذاب ولا حساب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.